Dari belakang saja, takut. Alah. Aduh, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Ya Allah, ya Rabbi. Sahabat, bagi sebagian masyarakat perkotaan, ojek dikenal sebagai salah satu transportasi pengangkut manusia yang sangat mudah ditemui. Namun, di kawasan Cigeduk ini, di Garut, Jawa Barat ini, ojek justru lebih dikenal sebagai transportasi pengangkut hasil panen. Kawasan tersebut merupakan salah satu daerah kaki gunung Cikuray yang ketinggiannya mencapai 1000 mdpl. Tut nianya. Hai guys, ini lagi naik ke atas ojek palang. Ini anak ini baru kelas 3 SMP, lihat. Berhubung lagi pandemi, jadi sekolahnya libur. Jadi dia bisa kerja dulu nih. Ojek di sini setiap hari akan menyusuri hutan-hutan dan jurang yang curam untuk mengais rejeki sebagai tukang ojek. Tuntutan kehidupan
membuat sebagian masyarakat Cigeduk menjadi tukang ojek gunung. Meski terkadang hasil yang didapatkan tidak seberapa, bagi mereka itu lebih baik daripada tidak bisa mendapatkan uang sama sekali. Sahabat, terlebih mayoritas masyarakat di sini memang berlatar belakang pendidikan rendah. Jalannya rusak banget. Dia takut, enggak takut disolontong. Belum lagi di depan tuh ada tanjakan yang curam. Belok, belok. Nih, lihat jalannya hancur. Dari belakang saja takut. Alah. Aduh, kecelakaan. Untung dia bisa keluar. Aduh, ini bahaya, ini bahaya. Mau dibuka dulu katanya. Tadi sambung lagi guys. Baru lagi acak-acakan, lagi dangdan lagi. Hampir saja kejepit. Untung bisa keluar. Aduh, iya anak kecil ngajago pisan ya. Yang bawa loba-loba. Bantuan tong. Lihat anak kecil ini. Wah, besar banget, diangkat sendiri. Wih. Buset. Tenaga anak kecil ini. Wih. Bantuan aja. Bantuan. Banyak banget ini, sekitar 700 dim, jadi 3/4 kubik tuh, lepas tuh standar. Pasti gue rata oleh misi kepala dia. Dia sian dia tak ngalahkan setang. Asat. Oh, begini cang ikatnya. Mau disambungin lagi ke tambang ini, ke karet. Oh, diselipin di situ ya. Oke. Ini udah hampir selesai. Mau berangkat lagi. Karena jalanan hanya bebatuan dan lumpur, maka pasti licin sahabat. Sudah tidak terhitung berapa kali terjatuh
Bahkan sering terjadi kecelakaan di mana salah satu ojek gak mampu mengimbangi ekstrimnya jalur pendakian. Akhirnya masuk ke jurang, sampai bahkan ada yang pernah koma akibat jatuh ke jurang. Jangan terlalu di jembatan. Bahkan bagi masyarakat berprofesi sebagai tukang ojek gunung ini merupakan keterpaksaan dalam melanjutkan kehidupan. Tinggal di kawasan yang asri dan subur nyatanya tak menjamin kelayakan hidup mereka. Tak jarang mereka harus tekor karena harga bensin yang semakin naik. Cuma di talian nih, Mang. Pakai jok. Jokna. Jokna tina anan itu, Mang. Sepatu bot. Tuh. Bensinnya khusus di payun. Pakai RX spesial. Terus dimodif deui teh ieu lebetan anan, Mang. Giginya di pregen hela. Check engine dulu.
pakai gigi satu. Oh, si Mangna terdekat-dekat tinggali. Hey!